kembali lagi bersama Oki di sini di channel TKB Group Indonesia. Sekarang saya ada di toko Queen Rim and Stylers yang berada di daerah Karawaci. Ya, nanti untuk deskripsi alamatnya bisa lihat di bawah ini. Ya. Oke, sebelum saya mulai masuk ke dalam untuk review beberapa velg dari HSR Wheel yang terbaru, kalian harus tetap di sini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe serta kasih komen-komen di bawah ini ya guys. Oke, dan follow Instagram kami @TKB Group Indonesia. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam untuk ketemu kepala cabangnya. Let's go, ikutin saya, Emon. Oke guys, saya udah ketemu dengan kepala cabangnya toko Queens. Jadi kita nanya-nanya aja ya, oke. Perkenalkan mas, dengan siapa ini? Pandu mas, Pandu. Dengan mas Pandu, saya Oki dari hostnya TKB Group Indonesia. Jadi saya pingin untuk review beberapa velg yang terbaru ya mas ya dari TKB Group. Nanti mas Pandu bisa jelasin beberapa velg yang terbaru atau yang baru datang. Bisa kan mas, bantu saya ya untuk menjelasinnya semuanya? Bisa mas. Oke, kita langsung aja guys, kita ikutin mas Pandu. Let's go. Oke mas Pandu, ya. Saya ingin tanya-tanya sedikit nih tentang velg-velg HSR Wheel terbaru. Ini ring berapa ya mas? Ini baru ya mas ya? Baru. Bisa dijelasin nanti nama dan tipenya ya, oke? Okay. Velgnya ring 15. Iya. Dan lebarnya ini lebar 8. Okay. Lapaknya itu lebar 8. Rata ya 8? Rata, iya rata. Belakangnya juga 8? 8, jadi depan sama belakang itu rata velgnya. Jadi ini offsetnya 20. Offset 20. Jadi bisa dipakai di Brio, bisa di Brio, Honda Jazz, itu bisa pakai. Di Civic juga bisa, di Civic. Nama lainnya velg ini apa? Sasebo. Sasebo. Iya, Sasebo. Warnanya ini silver polish. Silver polish. Silver polish, iya. Tapi full polish dia, full. Full polish. Tipenya full polish. Keren banget ini ya. Jadi ya, ini bisa buat mobil-mobil city car. Jadi mobil kalian kalau modifikasinya kayak apa yang seperti ini ya, apa namanya, Hella Flash ya, yang celong-celong ya, seperti ini ya. Benar. Dan PCD-nya juga single, bukan double. Single. Single ya. Single PCD-nya 400. Variasi kayak baut-baut kecilnya ini yang dikasih nama rivet ya? Iya, rivet. Oke. Okay. Kita lihat velg berikutnya ya. Kita langsung ke di belakang Mas Pandu ini ada ring 15 juga ya? Iya, ini 15 juga. 15. Kita lihat ke sana. Iya Mas Pandu, ini ada velg ring 15 lagi yang terbaru ya dari HSR Wheel. Ini tipenya Ikimasu. Ikimasu. Ya, untuk ringnya? Ring lingkarannya ini ring 15. Mm-hmm. Dan dia tipenya nggak kayak yang tadi single, tapi dia double PCD kalau yang sekarang. Jadi buat PCD 400 bisa, 414 juga bisa masuk. Bisa ya masuk. Ini buat mobil apa aja mas? Sama ya? Sama, sama. Tipenya juga bisa sama. Dan mobil ini kelebihannya bisa dipasang di Avanza juga. Oh gitu? Iya, Avanza, Xenia juga bisa pakai. Karena double PCD ya, nih? Double PCD. Okay. Itu kelebihannya kalau double PCD. Iya. Yeah. Dan tipe lebarnya ini, depannya 7, dan yang belakangnya itu 8. Lebar. Oh jadi belang ya? Belang. 7 dan belang. Konsepnya juga belang juga jadinya. Iya. Yeah. Ini untuk warnanya apa warna apa? Warnanya grey polish. Grey polish? Iya, grey polish. Ini ada chrome, ini warna abu-abu ya? Yang celongnya ini warnanya polis dan dalamnya itu warnanya grey. Kita langsung ke velg berikutnya ya, ikuti kami terus, let's go. Tadi kita udah ngeliat velg ukuran 15, sekarang saya berada di depan velg ukuran 16. Nanti Mas Pandu bisa jelasin ini namanya apa, tipenya berapa ya, buat mobil apa. Silakan. Ini tipenya Bavaria, nama velgnya Bavaria. Bavaria? Iya Bavaria, dan lebar velgnya itu 89, lebih cakep lagi bro, lebih cakep, 89. PCD-nya juga single, 400, 4 kali 100 PCD-nya. Tapi konsepnya juga full polish juga sih. Full polish, ya. Warnanya, warnanya ini silver. Iya silver. Silver tapi full polish. Lebih cakep lagi, lebih klasik jadinya. Ini rivet-rivetnya bagus nih. Ada ya, apa namanya, variasi baut-bautnya. Jadi kalau kena lampu ya, kelihatan ya, kinclong banget ini. Cakep banget pokoknya. Buat di mobil apa aja mas nih? Sama. Ini yang bagusnya ini pakai di RS, Jazz RS. Di Jazz RS? Jazz RS cakep banget pokoknya. Jadi kelihatan lebih semok ya, kalau dari belakang. Berarti kan belang kan ya berarti ya? Ini velg yang tampaknya? 9. Kalau ini kebetulan yang belakang ya. Ini yang 9 ya? Iya yang 9. Jadi 8, depan, belakang 9. Ya, jadi kelihatan lebih kembung semok gitu kalau pakai di Jazz RS ya? Iya lebih cakep lagi pokoknya. Oke mas, kita lanjut lagi ke velg yang lebih besar lagi. Ya. Ring 17 ya. Ring 17, kita lanjut aja, oke?
go. Sekarang saya berada di depan velg ukuran 17 inch. Mas Pandu, jelasin kembali seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini namanya, tipenya, ukuran berapa buat mobil apa? Silahkan, Mas. Kalau ini tipenya Formula. Formula. Wow, ya, Formula. Formula itu dia speknya di ring 17, double VCD juga. Double VCD. VCD-nya 400 sama 414. VCD-nya. Dan buat lebarnya ini 7,5, 8,5. Oke. Okay, cakep banget buat di Yaris, Bro. Yaris TRD Sportivo tuh keren banget, Bro. Selain untuk Yaris tuh apa aja, Mas? Nih, Mas. Buat Yaris juga pokoknya yang VCD 400 dia double VCD sih, multi. Iya, multi. Ya, multi. Untuk berarti untuk Avanza, Avanza bisa. Bisa. Bisa pakai. Xenia, Livina juga bisa. Bisa pakai. Mobilio. Wah, bisa juga. Keren lagi. Warnanya, Mas, ini, Mas. Kalau warnanya nggak sama kayak 16 tadi ya. Yeah. Kalau 16 tadi kan full polish. Kalau sekarang nggak. Jadi dia silver. Silver. Iya. Yeah. Ini tengahnya ini silver dan pinggirannya sedikit polish. Oh, pinggirannya di polish ya. Gitu. Oke. Okay. Dan ini bersertifikat SNI juga. Untuk ketahanannya dan kualitas serta desainnya jangan diragukan lagi. Langsung aja pilih, Bro, velg HSR Wheel. Saya penasaran nih velg yang lebih besar dari ini, yaitu velg 20 dan 22 ya, Mas. Ya. Ada. Oke, kita langsung lihat aja. Let's go, ikutin kita, Bro. Yo. Di depan saya ini ada velg gede-gede. Ini ukuran berapa, Mas? Ini ring 22. Kalau sekarang ini ring 22. Iya, namanya ya. Apa ini? Nama velgnya Ting, velg Ting. Ting. Ya, velg Ting. Ting berpikir. Velg Ting. Dijelasin. Buat PCD-nya itu hall 6, lubang 6. Lubang 6? Ya, dan ini pas buat Pajero. Buat Sport. Pajero. Ya. PCD berapa nih, Mas? PCD-nya 6x139,7. 139,7 ya. Buat Pajero. Buat lebih Pajero, keren ya. Iya. ET-nya 20 pas banget. Ya, untuk pas offset-nya banget. 20. Jadi untuk warnanya, Mas, dijelasin ini. Warna kalau buat warna sih dia warna-warna black ya, glossy gitu ya warna. Tengahnya ini hitam polis sih, hitam, dalamnya ini hitam, tengahnya polis sama kayak OM-OM gitu warnanya. Detail banget, jadi finishingnya, wah, jadi halus banget ini nih. Velg ini ditaruh di mobil Pajero, jadi kelihatan lebih mewah ya, lebih ya. Kalau buat elegan. kalau buat upgrade cakep banget tuh, cakep. Ya, ini yang paling baru di antara yang lainnya, mungkin ada yang lagi yang lain yang baru? Yang ini baru, aja. Ya masih ada kok yang di dalam, yang baru lagi. Masih ada, kita lanjut lagi. Oke. Okay. Di depan saya juga ada velg ring 22 ya, Mas ya. Ini sebelum tadi namanya Ting, ini baru lagi, baru datang lagi. Ini namanya apa, Mas? Nama velgnya velg Logan. Ini ring 22. 22. Lubangnya berapa? Hole 6 juga dia, sama kayak velg Ting tadi. Oh, ya, sama. Sama. Hole 6. Speknya juga sama, cuma lebarnya. PCD-nya juga sama. Sama. 100. Bedanya cuma di lebar. Ini berapa lebarnya? Lebarnya 8,5. 8,5. Ya. Buat depan belakang? Rata. 8,5 rata. PCD-nya 100? 1,39. 139,7. Jadi ini cocok banget buat di Pajero ya. Pajero cakep, Fortuner, PRZ cakep banget juga. Oh, Fortuner juga bisa nih. Bisa pakai. Gitu. Mantap juga ya. Oh, untuk warnanya, Mas, sama ini saya ngeliat nih keren banget, jadi kayak artnya itu ada ya, kayak vektor-vektor simetris gini. Ini warnanya hitam glossy ya. Black polish juga. Black polish. Ya, black polish warnanya juga. Keren banget ini, jadi bersertifikat SNI juga ya. Nah, SNI gue ini. Oke, guys, kalau kalian punya mobil Fortuner dan Pajero, pingin velg gede seperti ini dan pingin dilihat jadi pusat perhatian, langsung datang aja ke Toko Queen di Jalan Imam Bonjol, Bro. Karawaci. Imam Bonjol Karawaci ya. Langsung aja ke sini, langsung hubungi nih Mas Nando. Ini kepala cabangnya. Nanti ya siapa tahu kalian rayu bisa dapat diskon, betul, Mas ya? Betul. Iya. Terima kasih Mas Nando, kayaknya saya mau undur diri, udah sore jadi mau balik lagi ke kantor. Nanti jika ada kesempatan lagi saya main-main ke sini. Jadi, guys, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol like serta follow Instagram kami @TKB Group Indonesia. Saya Oki dari TKB Group Indonesia mau undur diri. See you.